Nasi menggono. Nasi menggo. Nasi megono nih, kita makan nasi megono di Pantai Widuri. Nasi megono di dalamnya apa ini? Ada apa ini? Enak. Apa gundeng? Enak nih, khas khas Pantai Widuri. Tambah ini nih, enak nih. Tambah mendoan. Kelkan sini. Dinek, ambil. Sambil makan, lihat pantai, sedap nih. Nasi dan namanya nasi megono. Gak tahu apa nasi megono, sama orang Sunda. Tapi enak juga nasi megono ini. Nasi campur, campur apa ini? Nangka dengan kelapa. Tambah ada sedikit cabai. Welkan ininya pemendoan maknyus enak. Nah, enak, sedap, murah. Ini nasi megono ini menariknya pakai daun tisu, jadi nggak pakai plastik-plastik. Ini bagus nih. Daun tisu, ya. Jadi masih khas, natural. Ini penasaran nih, bagaimana kita makan nasi megono, mendoan, tambah makan yang lainnya, dan terakhir pakai atau minum kelapa muda. Segar. Pagi-pagi juga segar. Meskipun masih pagi-pagi karena di pantai segar, ya. Enak. Makan lagi nasi megono. Enak lagi. Itu. Jadi nasi megono ini adalah salah satu nasi khas Pantai Kelincing atau Pantai Widuri nih, sampai sekarang gini-gini saya keluar-luar nih airnya, nasinya. Jadi kalau kawan-kawan mau ke sini tidak makan nasi menggono, itu artinya tidak sampai ke Pantai Widuri, ya, Pantai Widuri atau Pantai Telincing. Adanya di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kayak gini, dibungkus dengan daun tisu, kemudian ada nangka, campur kelapa, campur pedas sedikit, cabe. Ini hampir serupa dengan nasi uduk, ya, kalau di Jakarta, atau nasi kerabu kalau di Thailand Selatan, di Patani. Enak tuh, enak. Bagus untuk sarapan pagi-pagi. Dan kita akhiri dengan minum, setelah habis makan minum dengan air kelapa, ya. Oke. Udah ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.